dah berporsi yang ke-110 sekarang. Dan kita akan tambah 2 lagi. Bawa benang kelabu masih lagi. Bawa sama-sama. 111. Dan di atas slip stitch kita tadi yang memang kita buat. Satu lagi double crochet. Okey, selesai untuk baris 8. Kita terus saja slip stitch. Ini baris ke-9 dah. Double crochet pertama kita adalah chain 3. Dan di sini kita nak sebanyak 3 dulu double crochet untuk warna jingga. 2 3. Okey, 3 saya masukkan warna yang ni, tukar warna dah. Okey. Sebenarnya di sini nanti kita akan hujung dah siap, nanti kita akan letak lagi satu di sini, totalnya adalah sebanyak 4. Kita terus lagi dengan warna kelabu. Di sini kita akan buat 10 double crochet. Satu double crochet kat bawah ni, atas sini ni kita letak satu. Kira cukup 10 saja. 2 3 4 5 10 double crochet. Ambil warna jingga balik. Kita ulang. Kat sini kita nak 4. 1 2 3 4. Tukar warna. Sini kita nak 10 semula. Kita akan ulang balik yang ni. Okey, kita ulang balik yang ni. Yang ni macam saya sebut tadi, sini kena ada 4. Ha, sini cukup 4. Kat sini saya kekalkan terus dah kaitan kita berakhir dengan 112 tadi. Dia tak membesar dah. Ini yang saya nak lah. Terus kait. Sini selesai double crochet ke-10 warna kelabu. Jadi bermula sekarang ni, sini anda akan ulang. Saya ambil ini lah, yang ni kita cukup 4. Ulang kaitan daripada sini sampai ke sini. Mula kait di sini dan habiskan sampai hujung ni warna jingga, ada satu double crochet. Double crochet terakhir kita baris ni warna jingga. Okey, tukar warna. Okey, matikan dia. Sambung slip stitch, bawa benang jingga sama-sama belakang dalam tu. Chain 3. 1, 2, 3 sebagai double crochet pertama baris 10. Kita nak di sini ada 2 warna kelabu double crochet kita ni. Okey. Kat sini tukar warna. Seterusnya kita nak 2 warna jingga. Corak kita ni akan mengecil balik. Dan tukar warna kelabu. Kita nak 8 double crochet kelabu. 1 double crochet atas ni untuk 1 double crochet di bawahnya. 1 2 3 4 5
6. Tujuh, lapan. Tukar warna balik. Okey, kalau anda perhatikan kat sini ni, secara undurnya kita boleh baca di sini. Okey, jadi kat sini kita akan ulang balik kaitan kita ni. Kat sini akan ada dua jingga diikuti dengan dua kelabu. Jadi buatlah kat sini dua jingga, dua kelabu. Satu double crochet untuk satu double crochet di bawahnya. Satu, dua, dua kelabu, satu, dua. Okey, dan bersedia tukar benang. Okey, kita buat pemerhatian sekejap untuk gerak kerja kita pula. Sekarang ni kedudukan kita di sini sebenarnya dia sama dengan di sini. Jadi lepas ni anda akan ulang kait, boleh baca daripada sini. Okey, yang ni dah ada sama dengan sini. Jadi baca daripada sini sampai sini dan ulang buat sampailah ke hujung. Teruskan. Akhir sekali, dua double crochet warna jingga. Satu, dua. Tukar warna. Kita akan mula dengan warna kelabu. Sambung. Warna jingga pastikan berada di dalam macam biasa. Chain 3. Double crochet pertama saya. Kat sini kita nak ada 3 double crochet dulu. 1, 2, 3. Baik, sedikit penerangan. Okay, saya masukkan warna ni terus nak bagi senang pegang benang. Okey, di sini nanti bila dah habis satu pusingan dan kita berada di sini, naikkan satu lagi double crochet sebab sebenarnya kita nak 4 di sini. Warna jingga seterusnya kita nak 2. 1, 2. Tukar warna. Sini pula kita nak 6. 1, 2, 3, 4. Lima. Enam. Tukar warna. Okey, dah tukar warna jingga ni, kita kait 2. Satu. Dua. Tukar warna kelabu. Kat sini kita nak sebanyak 4. Satu mata kaitan, satu double crochet. Satu, dua, tiga, empat.
Okey, tukar balik warna. Kat sini pula buat dua saja. Double crochet warna jingga. Satu, dua, siap sedia tukar warna. Okey, kita semak dulu sekejap. Okey, jadi ini yang kita dah berjaya kait. Kita tengok kedudukan kita sekarang ni. Kaitan kita yang terakhir ni sebenarnya kalau di depan dia berada di sini. Jadi lepas ni terus saja kait warna kelabu kita dengan ulang warna kelabu yang ada 6 double crochet. Terus saja ulang sampai ke hujung sebelah sini. Double crochet terakhir kelabu baris ke-11 kita nak lengkapkan 4 untuk yang sebelah tu. Habiskan sebab kita akan kekalkan dengan warna kelabu untuk baris seterusnya. Sambung. Chain 3. Kat sini kita nak sebanyak 4 double crochet warna kelabu. 1, 2. Tiga. Empat. Tukar warna. Ini kalau anda perhatikan corak-corak yang ni dia akan membesar. Kita nak dua warna jingga. Dan corak yang ni dia akan mengecil. Warna kelabu. Kita nak 4 warna kelabu. Satu. Dua. Tiga. Empat. Baik, tukar warna. Warna jingga pula. Kita teruskan dengan dua double crochet jingga. Satu. Dua. Masukkan warna kelabu terus yang sini. Selalu tersalah bila tukar warna. Okey, kita tengok sekejap. Baiklah, kalau kita perhatikan di sini 4 dan belum cukup sepenuhnya. Di sini pula warna kelabu 4 juga double crochet. Sebenarnya kalau di sini yang saya nak adalah sebanyak 6. Jadi bila dah habis baris ini nanti kita akan letak lagi 2 untuk warna kelabu. Jadi secara mudahnya kita akan bergili-gili buat. Sini ada 6 warna kelabu, sini ada 4. Dan di sini kita akan serang-sering juga. Saya siapkan untuk warna kelabu. Kita buat 6. Satu, dua, tiga, empat, lima, lagi satu. 6. Saya teruskan dengan warna jingga, tukar. Warna jingga kita buat 2. 1. 2.
Saya masuk warna kelabu, siap. Okey. Kita perhatikan. Okey, jadi kat sini patutnya 6, sini 4 dan sini 6. Sekarang kedudukan kita adalah di sini. Jarum kita berhenti dan sebenarnya dia kedudukan dia sama dengan sini. Yang ni dengan yang ni adalah sama kedudukan dia. Jadi lepas ni ulang saja kait. Ini ada 4 double crochet kelabu. 4 kelabu, 2 jingga, 6 kelabu, 2 jingga dan terus saja anda akan kait 4 double crochet kelabu di sini. Secara mudahnya, ulang kait dari sini sampailah ke sini untuk kaitan seterusnya dan sampai kita tambah lagi 2 warna kelabu di sini double crochet. Teruskan. 2 double crochet kelabu saya baris yang ke-12 kita ni. Kita cukupkan 6. Sebelah tu ada 4 kalau masih ingat tadi. Sebelah sini. 1. 2. Okey, yang ni habiskan double crochet kita. Tak perlu tukar benang. Kita akan kekal dengan warna yang sama untuk baris ke-13. Slip stitch, chain 3. Kita nak 5 double crochet warna kelabu di sini. Satu dah ada. Dua. Tiga. Empat. 5. Tukar warna. Kita akan kembangkan lagi corak yang ni. 2 warna jingga double crochet. 2 warna. Kita nak 2 warna kelabu double crochet kita. Satu, dua. Tukar warna. Sekali lagi kat sini kita nak 2 double crochet warna jingga. Satu, dua. Tukar warna kelabu. Kait 8 double crochet untuk warna kelabu. 1 double crochet di bawah ni. Kita kait 1 double crochet baris yang kita sedang buat sekarang ni. 8. Teruskan. Cukup 8 warna kelabu double crochet kita. Tukar warna jingga. Yang ni kita nak 2 double crochet warna jingga. 1, 2. Okay, dan saya terus masukkan warna kelabu balik biar dia mudah pegang benang tu. 1 je dia pegang. Baik, okay, ini kaitan kita. Sekarang sini kedudukan kita adalah di sini. Jadi sekarang lepas kaitan ni anda akan ulang kait yang nampak 2 kelabu, 2 double crochet kelabu ni daripada sini terus kait sampailah sambung dan berakhir di sini. 3 double crochet kelabu saya nak cukupkan 8, 5 sini. 1,
dua. Tiga. Sambung macam biasa tanpa tukar benang. Saya dah selesai sambung baris ke-13 kita. Sini total ada 8 double crochet untuk warna kelabu. Sekarang kita akan ulang kait untuk baris ke-14 dan 15. Baris 14-15 anda cuma kait. Kalau di sini saya dah tanda. Okey. Untuk baris ke-14, anda ambil kaitan pada baris yang ke-9. Kita kira. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, yang warna hijau sini di jari saya ni baris ke-9. Jadi, macam anda nampak di sini. Okey, ini warna jingga. Jadi, ikut baris ni saja untuk ulang kait pada baris yang ke-14. Tempat benang saya berhenti tadi, kalau di sini yang anda akan ulang, kita nak 10 double crochet warna kelabu. Baik, kita rujuk kepada kopiah yang saya dah siap lagi awal. Okey, di sini saya dah plotkan, dah tanda. Ini baris ke-14 kita. Ini baris yang ke-9. Saya dah plot siap-siap di kedudukan yang sama. Okey, di sini sama dengan sini. Jadi, ini ada 4 double crochet warna ungu. Kalau di sini, ini pun 4. Diikuti dengan kita akan ulang balik yang sini. Ada 10 double crochet kat sini. Dan di sini juga kita nak ada 10 double crochet. Tapi untuk baris ke-14 ni, kita mulakan dulu dengan 2, 4, 6 double crochet. Untuk warna di sinilah. Dan terus saja kait seperti mana nombor baris 9 ni. Itu untuk baris yang ke-14 dan baris 9. Sekarang ni kita tengok sini pula untuk baris ke-15 dan baris ke-10. Dah siap. Okey, sebelum tu dah siap baris ke-14 ni. Cukupkan kalau tadi sini 6 double crochet, cukupkan lagi 4. Jadikan 10. Beralih ke baris ke-15. Saya dah plot sama kedudukan dia. Okey, jadi anda kait sama baris 15 ni, kait sama sebiji dengan baris yang ke-10. Kita mulakan warna yang ni, kita kena ada 8 double crochet. Tetapi mulakan dengan 2, 4, 5 double crochet. Jadi sekarang siapkan kaitan kita untuk baris 14 dan 15. Baris 14 saya dah siapkan yang ni. Dan ini adalah baris ke-15. Saya tinggalkan double crochet untuk kita akhiri baris ke-15 kita ni. Double crochet kelabu saya tinggalkan. Kita dah ada sebanyak 5 sekarang. Kita nak tambah lagi 3. Total kat sini adalah sebanyak 8. 1, 2, 3. Masukkan benang jingga kita. Kita akan akhiri baris ke-16 kita dengan warna jingga. Masih bawa dia ke dalam yang kelabu tu. Lepas ni potonglah dia. Dia tak guna dah. Slip stitch, chain 3, 1, 2, 3. Okey, dan terus kait keliling double crochet saja baris 16 ni sampai habis. Kita tak tukar benang dah. Kelabu saya potong. Kait saja sampai ke hujung.
Okey, teruskan. Baris ke-15 double crochet ke 110 saya. Tinggal lagi 2. Total dia 112 ya. 111. 112. Okey, boleh potong benang dan boleh selesaikan kemasan. Dan inilah hasil kopiah kait kita. Ambil kawan dia sama untuk rujukan kita ni. Nah, inilah kawan dia. Dan untuk yang kanak-kanak pula, saya ada kaitkan yang ni. Ini yang saya beritahu guna jarum rose nombor 3. Sama saja. Itu saja daripada saya. Moga video ini bermanfaat untuk anda semua dan boleh mendatangkan hasil lumayan lah. Sekian, terima kasih. Jumpa di video akan datang. Bye.